Wakil Wali Kota Jambi Maulana Sabtu siang menjadi salah satu penguji pada asesmen kepala SMP dan calon kepala SMP di Kota Jambi. Pengujian tersebut dilaksanakan bertempat di aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Maulana menuturkan kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari asesmen kepala sekolah dan calon kepala sekolah SMP Negeri di Kota Jambi yang belum selesai, dan pada hari ini akan ditargetkan pengujian tersebut akan rampung dilaksanakan. Wakil Wali Kota Maulana juga menuturkan bahwa ada sebanyak 19 orang peserta baik itu yang telah menduduki jabatan sebagai kepala sekolah maupun yang belum menduduki jabatan kepala sekolah. Dirinya juga menambahkan kegiatan tersebut bertujuan guna melihat kemampuan, sikap, dan manajemen sebagai seorang kepala sekolah. Ini merupakan lanjutan yang belum selesai itu lalu. Insya Allah hari ini akan selesai semuanya. Ada 19 baik yang sudah menduduki jabatan kepala sekolah dan ada juga sebagian yang baru. Tujuan kegiatan ini adalah ingin melihat kemampuan baik itu sikap, baik itu manajemen sebagai seorang kepala sekolah termasuk juga hasil dari penilaian 360 derajat. Jadi para warga sekolah di situ menilai kepemimpinannya. Dari hasil asesmen tersebut nantinya akan dirumuskan dan dinilai kembali bersama Wali Kota Jambi dan kekosongan jabatan kepala sekolah di beberapa SMP negeri di Kota Jambi akan segera diisi agar kualitas SMP di Kota Jambi dapat terus meningkat. Lilis Karlina, Jek TV, melaporkan.